السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، ما شاء الله، سبحان الذي سخر عليه الملائكة والملائكة. Alhamdulillah, para hadirin jamaah musholla al-Abrar yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi turun hujan diiringi dengan suara petir dan kilat. Alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat langit itu hitam gelap, Nabi itu khawatir, takut. Apakah ini yang turun hujan? Ataukah barangkali yang turun adalah apa? Na'udzubillah min dzalik, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah turun hujan, Nabi berbahagia. Kalau sudah turun hujan, berarti kan yang turun bukan apa? Bukan azab, bukan kemurkaan, tetapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan suara petir itu sebenarnya tasbih ya. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Bahwa petir itu sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat pun bertasbih. Hari ini kita memasuki pasal yang baru, yaitu apa-apa yang diharamkan atas orang yang muhrim. Muhrim atau mahram? Ihram aktivitasnya. Orangnya namanya muhrim. Kalau mahram yang tidak boleh dinikahi, itu disebut mahram. Ini mahram saya. Maksudnya, dia tidak boleh menikah dengan saya. Tapi kalau muhrim, orang yang ihram. Ahrama yuhrimu fahuwa muhrimun. Jadi muhrim artinya orang yang apa? Melakukan ihram. Penulis berkata rahimahullah, mudah-mudahan rahmat Allah atas beliau, wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya'a. Ada 10 perkara yang diharamkan atas orang yang ihram. Ya, ihram itu niat memulai ibadah umrah atau memulai ibadah haji. Yang pertama adalah lubsu al-makhiyat. Memakai pakaian yang berjahit. Ya, dijahit mengikuti bentuk tubuh manusia. Ada kantongnya, ada kerahnya. Itu tidak diperbolehkan. Ya, nanti pakaian dengan segala bentuknya Pak ya. Mau bentuknya kemeja, mau bentuknya gamis, mau bentuknya burnus, apa itu burnus? Seperti pakaian khas Maroko itu yang ada tudung kepalanya, dia gamis tapi ada tudung kepala, ada penutup kepala, itu namanya burnus. Itu sama saja. Yang pasti tidak boleh memakai pakaian yang dijahit dalam bentuk apa tubuh manusia atau mengikuti bentuk tubuh manusia. Yang kedua, taghtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ah. Bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, baik itu dengan peci, dengan sorban, dengan apa lagi? Belangkon misalnya kalau ada.
Tapi kalau dengan payung